يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Asbabun Nuzul. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para pendeta Yahudi. Di antara mereka terdapat Abdullah bin Syuriyah dan Ka'ab bin Usaid. Beliau bersabda, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan masuk Islamlah. Demi Allah, kalian benar-benar tahu bahwa apa yang aku sampaikan adalah benar. Mereka berkata, tidak, kami tidak tahu akan hal itu, wahai Muhammad. Turunlah firman Allah pada mereka, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah pada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, dan seterusnya. An-Nisa ayat 47.